السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صحابة صحاب مسلمين مسلمات oleh إلى الله سبحانه وتعالى Dalam duka dan tragedi yang beberapa hari ini menimpa saudara-saudara kita, kaum Muslimin di Gaza, saudara-saudara kita, kaum Muslimin di Palestina, di tengah begitu banyak air mata, di tengah begitu banyak darah yang tumpah, di tengah begitu banyak korban manusia tak berdosa yang berjatuhan. Di tengah reruntuhan bangunan tempat tinggal dan tempat bernaung mereka yang hancur dan rata dengan tanah, kita menemukan bahwa saudara-saudara kita di sana, kaum Muslimin di Gaza, di Palestina, ternyata adalah sekumpulan manusia-manusia yang luar biasa. Yang meskipun diliputi dengan berbagai penderitaan, yang meskipun diliputi dengan berbagai kesedihan, mereka tetap bisa memiliki hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang bahagia di tengah kesulitan air minum di tengah kesulitan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan tegar dengan penuh kelapangan jiwa dengan penuh kelapangan dada beberapa hari yang lalu misalnya saya mendengarkan sebuah voice note melalui seorang syekh Voice note dari seorang ibu yang justru menyampaikan kepada kita semua yang berada di luar Gaza, berada di luar Palestina, untuk tenang, untuk tidak khawatir dengan kondisi mereka di sana, karena mereka punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ibu itu bercerita tentang kedua putranya yang masih kecil yang pada malam itu bahkan ketika sang ibu itu sedang bercerita kita mendengarkan suara letusan senjata suara letusan bom yang menjadi background pembicaraan sang ibu itu sang ibu itu berbicara sambil dilatar belakangi oleh suara senjata dan suara bom yang meledak dan sang ibu itu mengatakan, "Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ketenangan kepada kami dan kepada anak-anakku, sehingga pada malam itu anak-anaknya bisa tidur dengan tenang, seakan-akan tidak terjadi apapun." Ada juga seorang bapak, seorang ayah yang menceritakan bahwa... Pada malam, pada suatu malam di mana penjajah Zionis melakukan bombardir bom ke atas kota Gaza, anak-anaknya yang pada mulanya tidak bisa tidur, kemudian salah seorang di antara mereka mengambil mushaf Al-Qurannya. Lalu kemudian sang anak itu mulai membaca lembar demi lembar Al-Qur'an yang ada di depannya. Kemudian anaknya yang lain kemudian menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sang ayah ini mengatakan bahwa anak-anaknya tidak pernah khawatir menghadapi kematian. Satu-satunya yang dikhawatirkan oleh sang anak itu adalah karena hafalan Al-Qurannya belum lagi tuntas belum lagi genap 30 juz sang anak itu khawatir apakah dia masih bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sedikit contoh untuk kita semua tentang bagaimana penderitaan yang meliputi saudara kita di sana tidak membuat hati mereka kehilangan kelapangannya, kehilangan ketenangannya, dan dalam kesempatan kali ini kita akan coba sebutkan: ada tujuh rahasia, ada tujuh cara, ada tujuh jalan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Entah itu, dia berada di Gaza. Atau berada di tempat manapun, di belahan manapun di bumi ini, maka jika ingin memiliki hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang bahagia, kita harus memiliki dan melakukan tujuh hal ini, tujuh perkara ini. Yang pertama adalah kuwatu tauhid, bahwa kita harus memiliki tauhid yang kuat, keyakinan yang bulat. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai satu-satunya zat yang kita sembah, satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, sebagai satu-satunya Tuhan yang mengatur apapun yang terjadi di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya yang dapat melindungi kita dari bahaya apapun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya. Yang bisa memberikan pertolongan, memberikan manfaat kepada kita. Tauhid yang bulat ini mengantarkan kita pada keyakinan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk di bumi kita yang kecil ini, termasuk di tempat tinggal kita yang kecil, yang lebih kecil lagi dari bumi ini, melainkan semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diyakini oleh saudara-saudara kita di Gaza: mereka berusaha menjaga tauhidnya dengan semurni-murninya, mereka menjaga tauhidnya, keyakinan tauhidnya dengan sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, sehingga di dalam diri mereka, di dalam dada mereka, di dalam hati mereka, tidak ada lagi yang mereka takutkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mereka yakini bahwa apapun yang menimpa mereka semuanya adalah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan kesabaran jalan untuk mendapatkan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu mereka memanfaatkan momentum ujian yang sangat berat yang menimpa mereka hari ini sebagai jalan sebagai media untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk semakin menguatkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Gaza benar-benar membuktikan tauhid itu secara nyata dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi sekedar berteori tentang tauhid itu. Sebagaimana yang mungkin kita lakukan hari ini. Kita berteori di majelis-majelis kita tentang tauhid. Dan itu bukan satu yang salah, itu adalah satu kewajiban. Itu adalah satu keharusan mempelajari tauhid yang benar. mempelajari akidah yang benar. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana tauhid itu tidak sekedar menjadi sebuah teori, tidak sekedar menjadi sebuah sekumpulan kaidah-kaidah yang kita hafalkan, tapi kita buktikan di alam nyata ketika kita menghadapi ujian-ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menghadapi gempuran musuh, ketika kita berhadapan dengan musuh yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Disitulah tauhid kita yang sesungguhnya diuji. Selama ini kita belajar tentang tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta ini. Apakah kita masih bisa meyakini itu ketika berada dalam penderitaan seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza? Apakah kita masih bisa meyakini itu ketika berhadapan dengan tentara-tentara Zionis yang memiliki persenjataan yang jauh lebih lengkap, jauh lebih mutakhir daripada kita? Kita belajar tentang tauhid uluhiyah yaitu bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Hanya Allah satu-satunya yang harus kita kita takuti. Hanya Allah satu-satunya tempat kita berdoa, hanya Allah satu-satunya tempat kita memohon. Apakah kita bisa membuktikan itu ketika kita menghadapi penderitaan seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza? Apakah kita Apakah kita masih bisa membulatkan la ilaha illallah yang kita yakini ketika berhadapan dengan uh, hantaman bom-bom Zionis? Ketika berhadapan dengan pucuk senjata atau pucuk senapan, apakah kita masih bisa menempatkan tauhid asma wa sifat yang sudah kita pelajari itu di kehidupan nyata kita? Apakah kita masih bisa meyakini bahwa Allah satu-satunya Al-Aziz, Al-Qahhar, Allah satu-satunya zat yang maha perkasa? yang dapat menghancurkan dan mengalahkan segala galanya apakah kita masih bisa menghadirkan itu ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza tetapi mereka insya Allah telah menunjukkan, membuktikan kepada kita bagaimana tauhid mereka begitu bulat, begitu nyata Menghadapi semua cobaan ini, menghadapi semua bombardir ini, serangan-serangan yang dilancarkan oleh orang-orang Zionis itu tidak membuat mereka mundur sedikit pun dari perjuangan ini. Serangan-serangan itu justru semakin membuat mereka yakin, semakin yakin, semakin beriman, semakin mempercayai apa yang selama ini. Allah janjikan di dalam Al-Quran apa yang selama ini Rasulullah SAW janjikan di dalam hadis-hadisnya. Maka, sahabat-sahabat sekalian, jika ingin mendapatkan hati yang tenang, maka mulailah dengan memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada keyakinan-keyakinan lain yang menodai jiwa kita, menodai hati kita selain keyakinan yang bulat tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meyakini ada siapapun yang bisa memberikan manfaat yang bisa mencegah mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Abdullah Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan ih jagalah Allah maka Allah akan menjagamu Wa anta, billah. kalau engkau meminta tolong maka minta tolong hanya kepada Allah bukan kepada wali bukan kepada kuburan bukan kepada siapapun dan apapun? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bukan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita. Minta hanya kepada Allah. Itulah sebabnya sampai hari ini kita tidak menemukan bahwa ada di antara saudara-saudara kita kaum Muslimin di Palestina itu, yang kemudian dalam kondisi sulit ini menyebut-nyebut nama-nama wali tertentu untuk meminta tolong. Mereka bahkan tidak pernah menyebut nama Rasulullah SAW untuk meminta tolong. Karena mereka tahu meminta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapapun selain Allah meskipun dia adalah manusia yang dimuliakan. Ini adalah bukti nyata dari tauhid yang benar, tauhid yang kuat.

pengetahuan kita kepada Allah menjaga konsistensi zikir kita mengingat Allah menenangkan hati kepada Allah mentauhidkan Allah dengan cinta dengan rasa takut dengan pengharapan dengan tawakal itu sajalah kata beliau itu sajalah satu-satunya yang akan dapat menghapuskan huwa wahdahu al bil abdi wa, azamati wa iradati. Itu sajalah yang bisa menghapuskan kegalauan seorang hamba, kegelisahan seorang hamba. Huwa dunia, kata Itulah surga dunia. Itulah surga dunia kita. Ketika kita menyandarkan sepenuhnya segala hidup kita, seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, Wa'alam, Lau annan, Lau annal ummat ajtama'u, Ala an fa'uka Lan fa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Hukamah SAW, Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia, Berkumpul untuk, Memberikan pertolongan, Memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kecuali hal itu telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Sebagaimana sebaliknya, kata Nabi SAW, Lau -umma ala Seandainya seluruh manusia itu berkumpul untuk membahayakanmu, untuk menghancurkanmu, untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu. Kecuali jika itu telah ditetapkan oleh Allah untukmu, maka inilah rahasia pertama mengapa saudara-saudara kita, kaum Muslimin di Gaza, bisa menghadapi semua ujian ini dengan penuh ketenangan jiwa, dengan penuh keberanian sehingga serangan yang semakin menjadi-jadi ini tidak membuat mereka mundur selangkah kaki pun ke belakang. Rahasia yang kedua untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa ini adalah husnudzan billah. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik menyikapi apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Asa an takrahu khairul lakum." Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Tentu saja kehilangan orang-orang yang kita kasihi Kehilangan tanah air yang kita cintai, kehilangan tanah suci yang kita muliakan, kehilangan rumah tempat tinggal yang kita usahakan selama ini, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa. Tentu saja, semua itu hal yang memilukan, hal yang menyedihkan hati kita, hal yang... Mungkin tidak kita harapkan, tetapi Allah katakan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu. Padahal itu yang terbaik untuk kalian. Kehilangan harta, kehilangan orang yang kita kasihi. Jika kita sikapi dengan ihtisab kepada Allah, jangan kita sikapi dengan kesabaran, dengan keridoan atas takdir Allah SWT. Maka itu akan menjadi jalan kebaikan untuk kita. Itu akan menjadi jalan di mana Allah Subhanahu wa taala pada satu waktu nanti akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik. Bahkan ketika kita kehilangan nyawa, maka ketika kita ikhtisabkan itu di jalan Allah, itu akan menjadi jalan kita mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi motivasi utama bagi saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza dan dimanapun berada kemudian selalu mempunyai optimisme harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti pada saatnya nanti yang tepat akan memberikan jalan keluar akan memberikan solusi, karena itu para ulama menjelaskan, ketika seorang hamba menjaga prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan untuk sang hamba itu dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka, dari pintu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena itu di dalam hadis Qudsi Rasulullah SAW menyampaikan Allah Subhanahu Wa Taala bersabda: "Ana inda abdi bi". bahwa aku kata Allah Subhanahu Wa Taala itu mengikuti apa yang hambaku persangkakan tentangku. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berpersangka baik, kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in tapi kalau dia berprasangka buruk, maka keburukan pula lah yang akan dia terima. Hal ini tentu saja tidak lepas dari fakta dan kenyataan bahwa dunia ini memang diformat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ujian. Karena itu seorang mukmin tidak pernah berpikir akan menjalani hidup di dunia ini tanpa ujian demi ujian. Semua yang kita hadapi di dunia ini pada dasarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan adalah ujian, kemiskinan adalah ujian lapangan adalah ujian kesempitan adalah ujian kesenangan adalah ujian kesedihan juga adalah ujian maka semua adalah ujian untuk menguji kita Apakah dalam semua situasi ujian itu kita masih bisa menjaga ibadah kita menjaga tauhid kita masih bisa menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa ta'ala maka, perjuangan yang hari ini dilakukan oleh para mujahidin di Palestina, perjuangan yang hari ini dilakukan oleh kaum Muslimin di tanah suci, Al-Quds, semuanya didorong oleh prasangka baik kepada Allah, didorong oleh optimisme akan janji Allah SWT yang pasti akan menepati janjinya bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemudian rahasia yang ketiga, rahasia ketenangan jiwa kaum muslimin, saudara-saudara kita di Gaza, para mujahidin adalah karena Kasratu du'a wal ilha'hu bizarik. Doa yang terus-menerus dilakukan. Doa yang terus menerus dipanjatkan, doa yang terus menerus berlimpah dari lisan mereka, disertai tangisan penuh harap kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita telah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan urusan kita untuk diberikan jawaban terbaiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kisah Ashabul Kahfi kita semua mengetahui dengan baik apa yang mereka minta dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina milladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, karuniakan untuk kami dari sisimu rahmat. Para pemuda Ashabul Kahfi tidak menentukan apa persisnya yang mereka minta, rahmat dalam bentuk apa yang sebenarnya mereka minta. Kenapa? Karena mereka serahkan itu kepada Allah. Engkaulah yang melihat, ya Allah, apa yang tepat apa yang pantas, apa yang cocok untuk kami hari ini. Kami yang dikejar oleh pasukan satu negara, lantaran kami bertauhid kepadamu. Kami sekarang bersembunyi dalam sebuah gua, tersudut di dalam sebuah gua. Engkau lah yang maha tahu apa yang paling tepat untuk kami hari ini. Pertolongan dalam bentuk apa? Mereka tidak meminta pertolongan diturunkan seribu malaikat, diberikan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak minta itu, mereka minta rahmat Allah. Maka rahmat Allah turun kepada Ashabul Kahfi dalam bentuk tidur. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun lamanya. Dan itulah pertolongan yang paling tepat untuk mereka, itulah pertolongan yang Allah berikan kepada mereka, pertolongan yang tidak disangka-sangka, pertolongan yang tidak diduga, pertolongan yang berada jauh di luar nalar manusia. Bagaimana mungkin sekelompok manusia yang dikejar untuk dibunuh justru diberikan pertolongan dalam bentuk tidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diuji dengan kesenangan, ketika kita diuji dengan kelapangan. Kita lalai bahwa kita punya kewajiban untuk tetap berdoa kepada Allah untuk tetap bersandar kepada Allah. Maka dari sudut pandang itulah maka ujian dalam bentuk penderitaan, kesusahan seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza hari ini sesungguhnya adalah karunia dari Allah. Karunia yang mengkondisikan kita orang-orang beriman untuk kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, untuk memohon, memelas hanya kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat, bukan pada situasi dan kondisi yang kita pikir itu sebagai situasi dan kondisi yang sudah tepat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi filastin wa fi kulli makan. Allahumma dammir a'daka a'da'aka wa a'da'ana. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma dammir al-yahud. اللهم دمِر اليهود دمِرهم تدميرا اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. semoga bermanfaat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.